fokus terhadap pasien ya, pasien oriented. Jadi ya pasien itu mendapatkan terapi yang sesuai. Ini memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien dan selalu meningkatkan kualitas serta produktivitas sebagai aspek kinerja. Kerja dengan sepenuh hati, lakukan yang membuat bahagia, jangan pernah menyerah, syukuri yang kita miliki. Bertanggung jawab sesuai dengan pekerjaan masing-masing dan lakukan dengan sepenuh hati. Bertanggung jawab dalam pelayanan obat, yaitu mengutamakan kebutuhan dan keselamatan pasien untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan lebih baik lagi dan lebih berkaya lagi. Orang yang sukses akan terus berusaha. Orang yang sukses juga bahkan membuat kesalahan. Namun mereka tidak akan pernah berhenti berusaha. Maka dari itu, karyawan RSOP kita menjunjung kesuksesan. Motivasi kerja untuk RSOP sih anak-anak tentunya. Hadiah terbaik dari kerja keras seseorang adalah bukanlah apa yang didapatkan, melainkan menjadi apa yang telah dilakukannya. Terima kasih. Apapun pekerjaan kamu, kerjakan sesuatu karena bermakna, bukan karena asal kerja. Milikilah mimpi yang nyata, buatlah rencana yang nyata, ambil tindakan yang nyata, maka keberhasilan akan menjadi nyata. Selalu bekerja keras, semangat, dan dari hasil bekerja kerasmu nanti akan mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Terima kasih. Semua manusia punya kesempatan yang sama, jadi jangan pernah menyerah, terus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dan bermanfaat bagi orang banyak. RSOP Ciamis yang kedua, semoga kita bisa membangun karakter.